wisudawan penerima penghargaan Karya Mahardika pada wisuda ke-64 UPN Veteran Jakarta. Nama Salman Al-Farisi, 1610611228, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, dengan perolehan indeks prestasi kumulatif 3,93 dengan perolehan skor 382,5. Salah satu peserta bidik misi UPN Veteran Jakarta. Prestasi: juara 1 delegasi kompetisi peradilan semu tingkat nasional anti money laundering 5 periode 2018. Juara 2 kompetisi peradilan semu tingkat internal Piala Mister Supomo ke-4 periode 2019. Juara 2 kompetisi peradilan semu tindak pidana kelautan dan kehutanan tingkat nasional Piala Konservasi yang ke-3. Ketua Ormawa Peradilan Semu periode 2019 Konservasi ke-3. Nama Silvia Ayu Ardiani, 1610512053, Sarjana Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, dengan perolehan indeks prestasi kumulatif 3,86 dengan perolehan skor 273,75. Prestasi: Ketua Pelaksana Bidang Humas Pengurus Ormawa tahun 2019, juara 2 kejuaraan basket tingkat wilayah tahun 2018, juara 3 kejuaraan basket tingkat wilayah tahun 2019, anggota Badan Eksekutif Fakultas Ilmu Komputer periode 2018. Nama Fahri Haidar Anis, 1610211055, Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, dengan perolehan indeks prestasi kumulatif 3,71 dengan perolehan skor 325. Prestasi: Ketua Organisasi Kajian Islam Asyifa periode 2019 sampai 2020, Ketua Organisasi Kajian Islam Asyifa periode 2018 sampai 2019, anggota Forum Kajian Islam Asyifa periode 2017 sampai 2018, anggota UKM Uswa Bidang Dakwah Kampus periode 2019, anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa periode 2018. Presentasi dalam acara International Conference on Health Development tahun 2019. Nama Evan Filbert, 1610312043, Sarjana Teknik, Fakultas Teknik, dengan perolehan indeks prestasi kumulatif 3,92 dengan perolehan skor 307,5. Salah satu penerima beasiswa PPA periode 2019. Prestasi: juara 1 pemilihan mahasiswa berprestasi UPN Veteran Jakarta periode 2019. Juara 3 lomba menulis esai dalam rangka Disnatalis UPN Veteran Jakarta ke-51. Peserta terbaik Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia tahun 2019. Pendanaan terbaik akses pemodalan wira usaha muda pemula Kemenpora periode 2019. Peserta terbaik Indonesia Development Forum 2019. Nama Bima Setiowicaksono, 1610111122, Sarjana Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan perolehan indeks prestasi kumulatif 3,67 dengan perolehan skor 351,25. Prestasi: juara terbaik tingkat nasional Management Education Fair 2018, juara 1 tingkat nasional Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2018 Program Edukasi Business Lab Cyber Marketing, juara terbaik Young Leaders for Indonesia dari McKinsey 2019, juara 1 Lomba Debat HMJ Manajemen UPN Veteran Jakarta 2016, juara Harapan 3 FIFA Media Youth Media Presenter Festival 2017,
Ketua Ormawa BI Corner 2018 sampai 2019. Nama: Masyita Trisha Helena, 1610411024, Sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan perolehan indeks prestasi kumulatif 3,85 dengan perolehan skor 358,75. Prestasi: juara 1 tingkat nasional FIFA Media Youth Festival 2017, juara 2 tingkat nasional Fivesionary Broadcasting Competition 2019, juara terbaik Kampus Broadcasting Expo 2019, pengurus Ormawa UPN Veteran Jakarta sebagai jabatan koordinator 5TV periode 2017 sampai 2018. Nama: Nova Aditya Putri Ayu Handayani, 1610713136, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan perolehan indeks prestasi kumulatif 3,82 dengan perolehan skor 321,25. Salah satu penerima beasiswa PPA periode 2019. Prestasi: juara 1 Lomba Tari Tradisional Akbit RSPAD Gatot Subroto tahun 2018. Juara Harapan 1 Lomba Tari Modern Kontemporer tahun 2019. Ketua Umum UKM Seni Tari UPN Veteran Jakarta periode 2016 sampai 2017. Ketua Umum UKM Seni Tari UPN Veteran Jakarta periode 2018 sampai 2019. Ketua Departemen Keilmuan dan Keprofesian PAMI Jakarta Raya